Liga 2 musim 2023-2024 akan diikuti 28 klub dengan 3 tim akan mendapat tiket untuk promosi ke BRI Liga 1 2024-2025. Format Liga 2 hampir sama dengan beberapa edisi terakhir. Dari 28 tim yang ambil bagian, dibagi menjadi 4 grup. Masing-masing grup diisi 7 klub yang nantinya 3 tim paling atas fase grup akan lolos ke 12 besar. Babak 12 besar akan dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing grup berisi 4 tim. 3 klub teratas dan runner-up terbaik akan lolos ke semifinal dan tim yang menang di semifinal dan perebutan tempat ketiga akan promosi ke Liga 1. Berbeda dengan tahun sebelumnya, musim ini Liga 2 akan diramaikan pemain asing. Tiap klub Liga 2 boleh mendaftarkan maksimal 2 pemain asing. Berikut ini adalah pembagian grup Liga 2 2023-2024. Di grup 1 diisi oleh tim-tim yang berdomisili di Sumatera, yaitu Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, PSDS Deli Serdang, Sada Sumut FC, Semen Padang FC, PSPS Riau, dan Sriwijaya FC. Di grup 2 diisi tim-tim yang berasal dari Jawa, yaitu FC Bekasi City, Malut United FC, PSKC Cimahi, Persikap Kabupaten Bandung, Nusantara United, PSIM Yogyakarta, dan Perserang Serang. Di grup 3 akan diisi oleh tim-tim dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Persijap Jepara, Persipa Pati, Persekat Tegal, PSCS Cilacap, PS Deltra Sidoarjo, Gresik United, dan Persela Lamongan. Dan di grup 4 diisi oleh tim-tim dari timur, yaitu Kalteng Putra, Persiba Balikpapan, Persipal Babel United, Sulut United, PSBS Miak, Persipura Jayapura, Persewar Waropen. Dan itulah daftar lengkap tim yang akan bersaing di Liga 2 2023-2024. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih.